Nih. Kasih tau kan. Nah, itu Ah, yo yo eh. Mangan. Mangan. Yo. Mandek, mandek. Mandek banget. Ini nih, ini sepi saya bu. Terserah. Berawal itu. Subscribe mana? Untuk TikTok. Nah, subscribe yang kok Jakarta itu kayak pemula kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini mumpung enggak ada yang mancing, Bos. Biasanya di spot ini yang mancing banyak, full. Dan sore ini kok tumben sepi, jadi ya nyoba mancing sinilah. Karena menurut saya spot ini masih potensial, Bos. Masih sangat potensial. Tuh, nih saya jelasin bentar. Itu pertigaan. Pertigaan sungai itu. Yang kecil sana itu lurus. Nah, ini pertigaan. Nah, ini semacam rawa-rawa. Iya, bukan rawa-rawa siapa ya? Pokoknya sungainya itu sebelah situ, Bos. Nah, yang ada sekat jaring muter, nah, itu empaan. Antar saya mancing situ, ay. Spot biasanya tuh. Pakai doman cacing dan pelet. Nah, ini juga spotnya juga enggak jauh-jauh dari pemukiman, Bos. Itu samping pemukiman tepat. Nah, sekarang persiapan pakai cacing dan pelet. Situ, ay. Ayo. Aku pernah ngono terus diomongin kok aku yo gede Mas moro. Nih. Aja tok, Bun. Nah, itu kan. Ah, yo yo eh. Mangan. Yo. Mandek, mandek. Mandek banget. Ini nih, ini sepenuh sepi saya, Bu. Terserah. Berawal itu. Subscribe mana? Untuk TikTok. Nah, subscribe kok Jakarta itu. Kata. Mocel mana bosku? Mocel terus. Padahal udah pakai engkel pasti mocel nih.
sudah pakai engkel mojel nih, pedut. Dapat ikan mas tadi, mojel. Yesus. Positif aja terus, aduh, terus. Mujer. Coba cacing, siapa tahu dapat. Jari banyak. Wis, apa ya? Mental saya down, bosku. Masa tiap hari mocal terus. Coba besok tak mancing di empang saya. Mancing di empang untuk memulihkan apa namanya? Memulihkan mental saya. Pakai cacing ya bosku, mental itu nih, pakai cacing, cair kecil. Mentalnya down jadi beralih pak target jar kecil. Kumpul situ ya. Mentalnya tuh kena mental ya. Saya kumpul sini.
Tak saret sedikit biar mau makan kan nilainya. Kecil-kecil, tak tumpuk nang. Tak ganti dua katil, tak ganti dua mata kail babah bosu, wis sore kok. Ntar nyangkut lagi, wis frustasi saya beneran, sudah frustasi. Lawang dapat ikan mas setiap hari mocel terus, yang besar besar pula yang mocel. Tuh terlalu dalam yuk kak ketok kamera pisan. Satu, dua. Tuh. Susah. Aduh. Enggak apa-apa. Cepret. Taus, mulai taus. Taus kill. Bagus sih jalan ini. Inilah makan cacing. Gendut-gendut dulu ya. Sekali marip ya. Tak pikir putih ya nih, ternyata mujair. Mujair.
Main lah. Lah. Nah, cukup bosku. Ini udah apa? Lu di bawah, biarin. Ini udah aduh, maghrib. Udah maghrib, bosku. Apa ya? Ikan masnya muncul di awal dua kali, besar-besar pula. Nah, ini alhamdulillah masih ada hasil ini, tuh. Ikan nila dan ikan apa? Tawes. Apa ya? Mental saya dan bosku, masa tiap hari muncul terus ini. Lah ini spotnya ini spot andalan, spot biasanya. Spot liaran tepi jalan. Tuh, yang kemarin Mas Aris dapat besar di sini tuh. Tuh, spotnya tepi jalan dan di tengah-tengah pemukiman. Ini liaran bosku, bukan empang. Yang empang yang ini. Yang ada sekat-sekatnya itu empang, tapi kalau sebelahnya sini itu los. Nah, ini sudah maghrib bosku. Cukup bosku. Waktunya pulang. Pas maghrib. Serius. Mungkin besok mau latihan ke empang aja. Latihan ke empang. Latihan mancingkan Mas biar gak mocel terus. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apes.